bersama saya Aris Anggani Vlog. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk pelatihan eccentric contraction atau negatif movement atau gerakan negatif. Gerakan ini memang sangat bermanfaat untuk variasi latihan Anda. Ada 3 jenis gerakan dasar pada gym perlu Anda ketahui, yaitu isometric contraction, kedua concentric contraction, yang ketiga eccentric contraction. 3 gerakan ini sebetulnya bermanfaat semua, namun apabila kita mengenalnya mungkin akan lebih bermanfaat lagi. Berikut penjelasannya, semoga bermanfaat. Untuk penjelasannya akan lebih mudah, kita langsung mencatokkan pada gerakan single arm dumbbell curl ini. Isometric contraction ialah ketika otot ada kontraksi namun tidak ada pergerakan, baik otot itu memendek atau memanjang. Sedangkan concentric contraction ialah ketika saat kita mengangkat beban itu mendekati ke arah wajah atau ke atas. Ada kontraksi dan ada pergerakan otot menjadi memendek. Sedangkan eccentric contraction ialah pada saat kita menurunkan dumbbell ke bawah, adanya kontraksi pada otot dan ada pergerakan otot dari memendek hingga memanjang. 3 macam kontraksi pada otot ini berlaku untuk ke semua gerakan pada tubuh kita, seperti mendorong, melompat, menendang, berlari, melempar, dan lain-lain. Maka dari itu, hal ini dapat kita implementasikan pada gerakan variasi pada gym. Misalnya seperti negatif pull up, negatif bicep curl, barbell curl, dan lain-lain. Yang perlu kita perhatikan di sini saat kita melakukan eccentric movement, saat gerakan konsentrik kita mengabaikan cheat, alinan, atau bantuan apapun. Misalnya pada pull up, karena tujuan kita melatih negatif pull up, maka pada saat konsentrik movement atau saat kita naik dapat menggunakan kursi sampai di atas diwajarkan. Begitu pula saat latihan bicep curl atau latihan barbell curl. Pada saat mengangkat, bisa dengan ayunan atau cheat atau bantuan dari supporter atau cheating. Begitu pula saat latihan negatif pull down machine. Saat menarik ke bawah, dapat dibantu oleh supporter atau supporting atau partner. Karena tujuan utama latihan ini mencari kontraksi saat eccentric contraction. Saya garis bawahi lagi, latihan ini mencari kontraksi saat eccentric contraction. Yang perlu kita garis bawahi lagi, saat melatih gerakan eccentric movement, usahakan dengan secara perlahan agar kontraksi pada otot yang dituju dapat kita rasakan lebih baik. Terima kasih. Terima kasih.